Halo teman-teman, balik lagi ke channel saya, ke kandang ayam pemula. Hari video dan kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjabarkan sedikit ya tentang penyebab lamanya ayam sering dibox ya teman-teman. Jadi simak terus videonya sampai dengan selesai. Salam kandang pemula. Nah baik teman-teman, di sini ayam ini sudah memasuki usia 5 bulan ya teman-teman, kurang lebih 5 bulan jalan 6 bulan. Ayam ini kakinya lemas ini karena memang dari kecil ya teman-teman sudah saya bok terlalu lama. Sampai di usia 5 bulan ini baru saya lepas. Nah kalau faktor seperti ini teman-teman, perawatannya ini yang sebagai contoh ya, bisa menyebabkan kakinya lemas dan lunglai ya teman-teman. Ini sebentar-sebentar duduk, jadi itu penyebab ayam terlalu lama dibok ya kayak gini teman-teman, kakinya lemas dan lunglai. Tetapi kalau teman-teman membiasakannya dari umur 3 bulan teman-teman lepas, nah seperti ini kan sudah saya lepas-lepas ya teman-teman, dari umur 1 bulan setengah ini sudah saya lepas-lepas. Jadi insya Allah nanti di usia 5 bulan baru kita bok, jangan terbalik ya teman-teman, dari usia 1 bulan sampai 5 bulan kita bok, nanti contoh ayamnya seperti ini. Kakinya agak lemas, sedikit-sedikit duduk, jatuh, terus makan juga duduk. Itu karena terlalu lama saya bok. Jadi yang benarnya teman-teman, untuk supaya menghindari kaki ayam ini lemas ya, mulai itu dari usia 1 setengah bulan kayak gini. Nah harus dilepas seperti ini teman-teman, dilepas sampai kurang lebih usia 6 atau 7 bulan baru dinaikkan bok dan kita umbar bebas. Masuki usia 7 bulan itu insya Allah tidak akan terjadi kakinya lemas ya teman-teman. Seperti ini ya, kita sudah melepaskan dari usia 1 setengah bulan ya, sampai di usia 6 atau 5 bulan itu baru kita bok dan kita umbar tipis-tipis ya teman-teman. Seminggu 3 kali lah minimal kita umbar, kita lepas. Nah ini beda lagi nanti perawatannya, agak lama ya teman-teman. Jadi terbalik, sampai usia 5 bulan atau 8 bulan itu baru kita bok nantinya. Ini dilepas-lepas dulu teman-teman dari usia 5 bulan nih, karena penyebab kakinya ini lunglai atau lemas teman-teman. Contoh ayamnya ya, kalau betina tidak masalah teman-teman, karena kita kan untuk produksi. Tapi kalau jantan kakinya lemas ini bisa mengulangi penjualan kita ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu untuk penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Salam kandang pemula.